Halo Teknolovers, awal tahun 2022, pasar otomotif Indonesia kedatangan jagoan baru dari kubu Yamaha yang akan bermain di segmen Matic. Yamaha Fazio resmi meluncur di Indonesia secara virtual oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing pada 17 Januari lalu. Matic satu ini membawa keunggulan tersendiri dan siap memikat hati konsumen tanah air. Penasaran lihat tampilannya? Yuk deh kalau gitu, cus simak tayangan berikut. Desain unik Yamaha Fazio masuk kategori classy Yamaha. Tampilannya sih mirip Vespa dan Scoopy ya. Namun, terlihat desainnya lebih fresh, simple, dan sangat modern, pas banget untuk generasi muda. Model ini dikembangkan demi menghadirkan tren gaya berkendara masa kini, sehingga konsumen tertarik dan nyaman dengan Matic ini. Desainnya juga seperti Yamaha Vino, tapi Fazio lebih fresh dengan tarikan garis bodi yang membuatnya berbeda dari Vino. Yamaha Fazio tampak bulat di hampir sekujur bodinya. Di beberapa bagian pun, tetap menonjolkan guratan bodi yang lebih dinamis. Nah, untuk tampilan desain bagian belakang, Matic Yamaha ini mirip-mirip dengan Scootic Yamaha yang dijual di negeri gajah putih, yakni Kibik 125. Scootic baru pabrikan berlambang garpu tala ini memiliki ruang penyimpanan bagasi seluas 17,8 liter. Terdapat double hook di sekitar ruang kaki, soket untuk pengisian ulang baterai smartphone, serta tempat penyimpanan botol minum dan lampu hazard. Yamaha membekali Fazio dengan mesin berkubikasi 125cc, berteknologi Blue Core Hybrid terbaru. Fazio menjadi Scootic pertama di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid. So, motor sanggup berakselerasi lebih bertenaga dan bahan bakar lebih hemat. Mesin hybrid menggabungkan teknologi motor listrik dan mesin bensin. Motor listrik ini bekerja dari perangkat electric power AC start yang membuat akselerasi awal terasa lebih bertenaga, terutama di jalan menanjak. Scootic ini menyemburkan tenaga 6,2 kW atau setara 8,3 tenaga kuda pada 6.500 RPM dan torsi 10,6 Nm pada 4.500 RPM. Nah, berikut beberapa spesifikasi motor dari data otomotif net Grid Auto. Untuk tipe mesin 4 langkah 1 silinder SOHC, 2 katup berpendingin udara, sistem bahan bakar injeksi, tipe kopling sentrifugal, tipe transmisi otomatis, tipe rangka underbone, suspensi depan teleskopik, suspensi belakang unit swing, ban depan 110/70/12/47L tubeless, ban belakang 110/70/12/47L tubeless. Untuk rem depan cakram, rem belakang menggunakan drum. Panjangnya 1.820 mm, lebar 685 mm, tinggi 1.125 mm. Jarak sumbu roda 1.280 mm, jarak terendah 135 mm, tinggi jok 750 mm. Berat isi 95 kg, kapasitas tangki bensin 5,1 liter. Tipe busi CR6HSA, sistem pengapian TCI, baterai YTZ-6V. Nah, demi mendukung performa motor, maka fitur canggih pun diberikan. Agar bisa bersaing dengan motor Matic modern lainnya, beragam fitur kekinian yang disenangi anak muda disematkan pada Yamaha Fazio. Seperti fitur stop and start system, di mana berfungsi mematikan mesin sementara saat berhenti lebih dari 5 detik, sehingga bensin lebih irit. Kemudian motor akan menyala ketika tuas gas ditarik. Ada juga fitur One Push Start yang membuat mesin cepat menyala hanya dengan satu sentuhan, dan konektivitas Bluetooth menggunakan aplikasi Y-Connect terintegrasi smartphone. Fitur lainnya yang ada pada Scootic ini, yaitu adanya fitur Smart Key System dan Answer Back. Nah, untuk harganya, Yamaha Fazio hadir dalam dua varian, yakni Lux dan Neo. Bedanya ialah kalau Fazio Lux ditampilkan dengan warna elegan dan premium, sedangkan Fazio Neo tampilannya lebih sporty sesuai karakter anak muda. Versi tipe Lux memiliki dua pilihan warna spesial, yakni Prestige Silver serta Matte Black. Sementara tipe Neo hadir dalam empat pilihan warna, ada Cyan, Red, Beige, dan Black. Tipe Lux dipasarkan seharga Rp22 juta, sedangkan tipe Neo dijual Rp21,7 juta. Jadi, gimana Teknolovers? Kepengen beli Scootic ini nggak sih? Gimana tampilannya? Komen di bawah ya. Abis itu like dan share video ini. See you, bye-bye!